Itu lihat Pak Coach Jackson, saya merasakan, masyarakat merasakan dulu kalau kita berhadapan dengan timnas luar negeri sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Yes. Kadang-kadang dengan tim dari negara-negara kecil, lawan Singapura kita sulit menang, lawan Myanmar sulit menang, dan sekarang kita sangat powerful. Di Asia Tenggara mungkin kita udah nomor satu ya. Pernyataan luar biasa dari seorang pelatih Brasil, Jackson Santiago. Dengan pengalaman mumpuni di sepak bola Indonesia, ia punya pandangan lain. Menurutnya, belum tepat untuk menyebut timnas Indonesia sebagai raja baru Asia Tenggara atau nomor satu di Asia Tenggara. Jawaban yang sangat realistis dan masuk akal, bahkan bisa membungkam para pembenci timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Apakah timnas Indonesia sekarang bisa disebut nomor satu di ASEAN? Setelah menumbangkan lawan-lawan yang dulu dianggap sulit dan masuk posisi 4 Piala Asia. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Helmy Yahya. Lantas Jackson Santiago menjawab, kalau saya sebenarnya itu, kita belum menguji seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyatakan diri nomor satu di Asia Tenggara, biar lawan yang menilai. Meski begitu, Jackson mengakui bahwa Shin Tae-yong yang telah membawa level sepak bola Indonesia melampaui tingkat Asia Tenggara. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata. Kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi. Karena itu tadi, dia mampu membawa Indonesia ke sebuah level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting. Ungkap Jackson. Menurutnya, prestasi timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong yang sudah melebihi standar Asia Tenggara. Jackson melihat bahwa visi STY adalah membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bersaing di level Asia. Boleh dikatakan bukan yang terbaik, tetapi sudah tidak penting lagi karena visi dari STY mencapai level yang lebih tinggi lagi di Asia. Makanya kalau saya sebenarnya debat Asia Tenggara ini valid, jelas valid. Tetapi kalau saya menilai, justru kekuatan kita sekarang layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, ucap Jackson Santiago. Betul ya Pak Coach Jackson, saya merasakan, masyarakat merasakan dulu kalau kita berhadapan dengan timnas luar negeri, sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Yes. Kadang-kadang dengan tim dari negara-negara kecil, lawan Singapura kita sulit menang, lawan Myanmar sulit menang, dan sekarang kita sangat powerful. Di Asia Tenggara mungkin kita udah nomor satu ya. Kalau saya sebenarnya, itu kita belum menguji seperti itu ya. Tapi kalau saya sebenarnya, saya selalu bilang bahwa kita sudah membahas Asia Tenggara lagi karena ya itu tadi, dia mampu membawa Indonesia ke sebuah level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah penting. Ya boleh dikatakan bukan kita yang terbaik, tapi sudah penting lagi karena visi dari beliau adalah mencapai level lebih tinggi. Makanya kalau saya sebenarnya debat terhadap Asia Tenggara itu valid, jelas valid ya. Tapi kalau saya nilai, ya justru kekuatan kita sekarang ini layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, menurut saya di Asia. Ada hal yang menarik ketika Helmy Yahya mencoba membuka pembicaraan, ada sosok legend timnas dan komentator yang menyatakan kalau STY itu buruk harus dipecat. Siapa lagi kalau bukan Anjas Mara dan Bung Towel? Ucapan Jackson Santiago ini bisa jadi menampar keduanya. Dia mengatakan, kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia bukan dengan CV yang sembarangan, itu harus diakui. Shin Tae-yong sudah membawa negaranya ke level Piala Dunia, turnamen tertinggi di sepak bola dunia. 2018, STY membawa Korea melawan Jerman dengan skor 2-0. Jadi kualitas STY sudah level pelatih dunia, dan mengenai ada yang tidak suka itu biasa selalu ada dua sisi yang berbeda. Yang kita nilai agak gimana gitu, muncul tokoh-tokoh ya, baik yang dulu mantan coach, kemudian mantan pemain yang disebut-sebut legendaris gitu, membuat catatan-catatan bahwa ini apa, STY bukan pelatih yang bagus. Kalau saya selalu bilang bahwa saya orang yang sangat objektif dalam melakukan sebuah penilaian. Selama ini saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan CV ya, saya bicara CV, dengan CV lebih hebat daripada Coach Shin Tae-yong. Karena beliau pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, mengalahkan juara dunia yang beberapa tahun sebelumnya mengalahkan negara saya dengan sebuah cara yang sangat memalukan sekali. Sehingga kalau saya menilai, dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Saya tidak bicara dia hebat atau tidak, tapi CV-nya beliau itu tidak boleh diperdebat lagi karena dia sudah buktikan di level tertinggi. Di sepak bola dunia, level tertinggi Piala Dunia. Dan beliau sudah tampil di situ mengalahkan sang juara bertahan pada momen Jerman itu berada dalam level top.
sehingga menurut saya dia luar biasa. Tapi saya sangat memahami teman-teman pelatih maupun rekan-rekan mantan pemain, mantan pelatih yang punya catatan terhadap beliau. Karena dalam dunia itu selalu ada dua sisi. Ya, saya menganggap bahwa di dunia kita ini selalu ada sisi, dua sisi. Sisi baik, sisi buruk. Jackson Thiago adalah seorang mantan pemain sepak bola dari Brasil yang pernah bermain serta melatih Persebaya Surabaya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pendapat Jackson Thiago dengan timnas sekarang dan membungkam omongan orang-orang pembenci Shin Tae-yong dan Erick Thohir?